Azlina Halim dan selamat mengikuti rancangan Quiz Express ya, dan kini kita berada di peringkat kedua pusingan saringan dan akan kami undang kembali tiga pasukan hari ini untuk meneruskan ya perjuangan mereka untuk digelar juara Quiz Express ya. Dan kini kami akan mengundang kembali pasangan Imran dan juga Salbia. Selamat datang kami ucapkan. Baiklah, selanjutnya kami mengundang pasangan Syukri dan Nasrul. Dan selanjutnya kami ingin mengundang sekali lagi Ashura dan Zul. Baiklah, dipersilakan ambil tempat duduk masing-masing dan sekali lagi selamat datang kembali ke rancangan Quiz Express ya. Baiklah, sebelum kita mulakan rancangan Quiz Express ini, apa kata kita berkenalan dahulu dengan pasangan pertama, iaitu pasangan Imran dan juga Salbia yang merupakan ibu saudara dan anak saudara ya. Yes, okey, saya nak tanyakan Imran ya. Ini kali kedua anda kembali kemari. Kenapa macam masih gemetar tu? Ke ini strategi? Kerana tempatnya sejuk ni. Oh, tempatnya sejuk. Sejuk. Okey, saya nak tanyalah, macam mana datangnya idea untuk anda berdua ni memilih satu sama lain untuk datang ke rancangan Quiz Express ni? Kenapa agaknya Salbia memilih Imran? Kerana kami tinggal di sama tempat, di Yishun. Jadi lagi pun kami rapat daripada keluarga saudara lain. Dan itulah yang menyebabkan pilihan ini. Ya. Yes, baiklah, Salbia, saya nak tanya, apakah cara anda membuat persiapan bersama dengan Imran untuk memastikan anda akan terus perjuangan anda di Quiz Express ini? Kita tidak membuat apa-apa persiapan. We just come as it is. Hanya ingin mencuba nasib lah. Saya. Baiklah, kami harapkan yang terbaik untuk anda berdua dan sementara nanti kita akan berkenalan dengan dua pasukan yang lain yang turut akan mencuba nasib mereka dalam rancangan Quiz Express ya. Baiklah, kita bersedia untuk mulakan pusingan pertama? Yes. Okey, kini tiba masanya untuk kita mulakan pusingan pertama, pusingan individu. Baiklah, ingin saya beritahu anda semua terdapat 10 kategori pada malam ini yang boleh anda cuba pilih. Baiklah, untuk menentukan siapakah yang akan memulakan pusingan pertama, akan saya ajukan soalan kilat. Dan untuk pusingan pertama, soalan kilatnya ialah, timun bukanlah sejenis sayuran. Ia dikategorikan sebagai apa? Masa anda bermula sekarang. Silakan. Buah. Betul jawapan anda, Nasrul. Buah, ya, itu yang dicari. Ini bermakna Syukri lah yang akan memulakan pusingan pertama Quiz Express kali ini. Okey, baiklah. Saya ingin mencuba nombor 9, makanan. Tekankan. Dan untuk saluran ataupun kategori makanan, soalan anda, Syukri, ialah buah manakah yang paling kaya dengan serat? A, avocado. B, tembikai susu. Ataupun C, semangka. Masa anda bermula sekarang. A, avocado. Tepat sekali. Ya, serat yang amat berguna dalam membantu usaha mengawal berat badan. Jadi ingat, eh? Okey. Tahniah kepada anda, ya, Syukri. Kini kita beralih pula kepada Ashura. Ashura, nak pilih kategori yang mana satu? Ini nombor satu. Kategori pertama. Soalan untuk Ashura ialah, siapakah pelakon asal Wall Street yang juga tampil dalam susulan Wall Street Money Never Sleeps? A, Josh Brolin. B, Michael Douglas. Ataupun C, Shia LaBeouf. Masa anda bermula sekarang. B, Michael Douglas. Tepat sekali, Michael Douglas. Ya, filem susulan yang arahan Oliver Stone ini muncul lebih daripada 10 tahun ya selepas filem pertama Wall Street dilancarkan. Baiklah, beralih pula kepada Imran. Saya akan pilih nombor 3, iaitu matematik. Dan soalan untuk Imran bagi kategori matematik ialah, yang mana satukah mempunyai nilai paling rendah? A, 10% daripada 20. B, 4% daripada 200. Ataupun C, 5% daripada 60. Masa anda bermula sekarang. B. Jawapannya sebenarnya ialah A, kerana 10% daripada 20 merupakan hanya perpuluhan 2. B, 4% daripada 200, jawapannya ialah 8. Ya? Okey, tidak apa, ada peluang untuk Salbia membantu sebentar nanti. Namun kini giliran Nasrul pula untuk memilih yang mana satu. Tersenyum-senyum. Ya?
Nombor 7. Nombor 7. Kategori sukan untuk Nasrul dan soalan anda ialah berapakah bilangan negara yang menyertai sukan Olimpik belia pertama di Singapura? A-154, B-204 ataupun C-304. Masa anda bermula sekarang. A. Jawapan yang dicari ialah B-204, iaitu kira-kira 3,600 atlet belia yang telah pun nak bertanding dalam YOG pertama. Tidak apa Nasrul, masih ada peluang ya. Beralih kepada Zul pula. Zul, yang mana satu ingin anda cuba kali ini? Saya akan pilih nombor 10, Singapura. Soalan daripada kategori Singapura aku untuk Zul ialah hospital manakah yang telah dibina pada tahun 1938 dan dikenali sebagai Hospital Tentera British? A. Hospital Besar Singapura, B. Hospital Besar Changi ataupun C. Hospital Alexandra. Masa anda bermula sekarang. Jawapan saya A. Jawapan yang dicari ialah C. Hospital Alexandra, iaitu hospital tentera terbesar dan paling lengkap di luar UK. Okey, tidak ada markah yang berjaya diraih buat kali ini. Kini kali terakhir dalam pusingan pertama. Salbia, yang mana satu? Saya pilih bahasa 5. Soalan untuk anda ialah apakah makna peribahasa seperti lembu dicucuk hidung? A. Selalu menurut kemahuan orang, B. Selalu berbohong ataupun C. Selalu cepat mengalah. Masa anda bermula sekarang. A. Tanpa segan silu, tanpa ragu-ragu, A. Selalu menurut kemahuan orang. Tahniah untuk anda, Salbia. 10 markah berjaya diraih. Baiklah, di akhir pusingan pertama ini kita singkap dahulu markah yang telah pun diraih oleh para peserta kita. Imran dan Salbia meraih 10 mata. Nampaknya Seri ya, Syukri dan Nasrul juga 10 mata. Dan juga Seri, Ashura dan Zul 10 mata. Semuanya berjaya meraih 10 mata di akhir pusingan pertama. Jadi kita lihat apabila kita kembali dalam pusingan selanjutnya, siapakah yang akan memecah ataupun meleraikan diri daripada Seri ini untuk terus berjaya dalam rancangan Quiz Express. Kita kembali dalam pusingan kedua dalam rancangan Quiz Express. Kita bertemu kembali dalam pusingan kedua rancangan Quiz Express ya. Dan nampaknya sejauh ini Seri daripada antara ya keenam-enam peserta kita semuanya berjaya meraih 10 mata. Namun kita lihat sama ada Syukri dan Nasrul akan dapat mempertingkatkan ya prestasi mereka. Saya nak tanya Syukri ya, apakah yang anda lakukan untuk membuat persiapan kali kedua ni? Ada perbezaan tak daripada yang pertama? Tak ada persiapan kerana saya ingin melihat sejauh mana pengetahuan am saya. Dan saya cuma datang dengan apa yang saya tahu. Dan saya akan mencubalah. So, saya tak ada buat research ni semualah. Jadi ini untuk menguji kebolehan diri anda sendirilah. Oh, pandai ya nak menguji-nguji ya. Nasrul pula. Saya difahamkan anda ni amat minat dengan bersukan. Sukan apa menjadi kegemaran anda? Sukan kegemaran saya adalah bola sepak. Dan anda merupakan penyokong Manchester United. Amboi. Dan pemain favorite saya adalah Paul Scholes. Anda nak jadi Paul Scholes eh? Tak pernah nak cuba menyanyi eh? Tak. Oh tak eh? Okey, baiklah. Kami harapkan ya Nasrul dan Syukri dapat menguji tahap pengetahuan am anda seperti yang anda inginkan. Dan pada masa yang sama, kami juga berharap anda dapat menunjukkan prestasi yang cemerlang ya. Jadi yang terbaik kami ucapkan kepada anda. Baiklah, kini tiba masanya untuk kita mulakan pusingan kedua, iaitu pusingan berkumpulan. Dan bagi pusingan kedua ini, satu perbezaannya ialah anda boleh berbincang antara satu sama lain dan kerana itu kami menambah had masa anda iaitu 20 saat ya. Namun seandainya anda rasa masih kurang yakin, anda boleh meminta pertolongan anggota simpanan anda ataupun PAS ya. Okey, jelas semuanya? Jelas. Okey, kalau dah jelas, apa kata kini kita berkenalan dahulu dengan anggota simpanan bagi kumpulan Imran dan Salbia ialah anak saudara kepada Salbia dan juga adik kepada Imran. Selamat datang kepada Burhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada rakan sekolah Syukri dan Nasrul Diana dari Sekolah Menengah Kenwich. Dan selanjutnya, mewakili Ashura dan Zul, rakan di NTU Zul Hilmi.
Baiklah, sementara nanti kami akan menyaksikan aksi-aksi PAS ataupun anggota simpanan seandainya mereka diperlukan oleh para peserta kita. Baiklah, kini tiba masanya untuk kita mulakan pusingan kedua dan seperti biasa untuk menentukan siapakah yang akan membuat pemilihan pertama. Ambil pad kekunci semua dan bersedia kerana kita akan ajukan satu soalan kilat. Soalan kilat anda ialah, pada tahun apakah Stamford Raffles tiba di Singapura? Masa anda bermula sekarang. Silakan Ashura dan Zul. 1819. Tepat sekali dan lebih tepat lagi 29 Januari 1819. Tahniah kepada anda. Ini bermakna anda berdua, Ashura dan Zul, yang akan memilih saluran ataupun kategori pertama. Yang mana satu pilihan anda? Okay, pilihan kami adalah nombor 3, matematik. Dan untuk kategori matematik, soalan anda berdua, Ashura dan Zul, ialah, dalam sebuah beg ada 5 guli hitam, 4 guli putih dan 2 guli merah. Jika satu biji guli dikeluarkan secara rambang, apakah keberangkalian untuk mendapatkan satu guli hitam atau satu guli merah? Masa anda bermula sekarang. 20 saat akan diberi. Kini sudah hampir tinggal 15 saat saja. Jangan lupa anda boleh mendapatkan pertolongan. Jawapan kami adalah 7/10. 0.7. Okay, malangnya jawapan yang dicari ialah 7/11 ya, bukan per 10. Okey. Malangnya tidak dapat kami berikan markah kepada anda. Okey. Tidak apa, masih lagi ada peluang ya. Jangan gusar. Kini kita beralih pula kepada pasangan Imran dan juga Salbia yang sedang menanti ingin memilih kategori. Silakan anda berdua. 5 bahasa. 1. 5 bahasa. Baiklah, bagi kategori bahasa, soalan untuk Imran dan juga Salbiah adalah, lengkapkan pepatah ini. Gajah sama gajah berjuang. Mati di tengah-tengah. Masa anda bermula sekarang. Pelanduk. Pelanduk sememangnya perkataan yang dicari ya, Tanya. Tepukan untuk beliau. Okey, kini beralih pula kepada pasangan terakhir, Syukri dan juga Nasrul, yang akan membuat pilihan. Yang mana satu pilihan anda? Okey, baiklah. Kami memilih soal nombor 7, sukan. Memilih kategori sukan. Minat Manchester United, ya. Okey, untuk anda ni ya, soalan sukan. Soalan anda ialah, siapakah pengurus kelab bola sepak yang menggelar dirinya The Special One? Masa anda bermula sekarang. Jose Mourinho. Tepat sekali, dia berbisik-bisik ya dengan penuh keyakinan. Jose Mourinho, tanya. Jurulatih kelab Real Madrid yang berasal dari Portugal. Dia ikut saya tu jawapannya. Okey, sejauh ini apa kata kita singkap dulu. Markah yang telah pun diraih setelah ketiga-tiga soalan diajukan is Imran dan juga Salbia, 20 mata. Seri ya bersama dengan Syukri dan juga Nasrul dengan 20 mata. Ashura dan Zul tidak jauh di belakang dengan 10 mata. Tahniah kami ucapkan. Namun belum tamat pusingan kedua. Pastinya anda menanti-nanti soalan bonus saya. Pastikan anda menyaksikan dengan hati-hati persembahan istimewa ini. Silakan jemputan kami. Kalaulah hendak anak yang mestilah kita pandai mendidik. Kalaulah hendak anak terpuji, mestilah dia pandai mengaji. Terpesona semuanya, terdiam, terkedu menyaksikan persembahan itu. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Baiklah, kini peluang anda, saya ulangi ya, 20 markah yang boleh anda raih dan soalan bonus untuk anda semua ialah, apakah jenis puisi yang telah dinyanyikan awal itu tadi? Masa anda bermula sekarang. Siapa yang berani mencuba? 20 mata akan menempatkan anda di hadapan. Terus berdetik, satu saat yang tinggal.
Tiada yang berani mencuba tak nak menawarkan markah ya. Jawapan yang dicari ialah gurindam. Ah, itu dia hampir-hampir ya. Baiklah, tiada perubahan markah. Imran dan Salbia 20 mata. Seri lagi masih bersama dengan Syukri dan Nasrul juga 20 mata. Ashura dan Zul 10 mata. Baiklah, apabila kita kembali sebentar nanti, kita akan mulakan pusingan ketiga yang akan menentukan segala-galanya, termasuk siapakah yang akan meneruskan perjuangan mereka ke peringkat selanjutnya. Jadi kita kembali dalam pusingan ketiga, rancangan Quiz Express sebentar ini. Masih lagi bersama dalam rancangan Quiz Express dan kini tiba masanya untuk pusingan terakhir. Pusingan yang akan menentukan siapakah yang akan terus marah ke peringkat selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mulakan pusingan ketiga, pusingan Express ini, giliran kita berkenalan dengan Ashura pula. Juga saya difahamkan minat dengan satu sukan yang di mana anda sering mewakili sekolah ya. Cuba beritahu kami sukan apa tu. Saya minat main floorball. Saya sering mainnya dalam semasa berada di maktab rendah. Walaupun sekarang jarang main, tapi saya masih ada minat dalam sukan tu. Zul juga minat dengan sukan dan saya difahamkan juga minat bola sepak. Mungkin mendatangkan satu perbezaan pendapat lah bila anda sebut klub yang paling anda gemar ni. Mungkin. Mungkin. Jadi klub apa tu? Saya menyokong pasukan Newcastle United. Berbeza. Dan pemain kegemaran anda? Pemain kegemaran saya ialah Alan Shearer, tapi dia sudah lama bersara lah. Tapi kenapa anda minat dengan Alan Shearer? Apakah mungkin kemahiran beliau memain bermain bola sepak ataupun ada lain-lain personalitinya yang anda berkenan, macam mana? Kedua-duanya. Dia dia pandai menggelitik bola. Okay, itu pertama. Kedua, personaliti dia di luar padang agak memberangsangkan. Jadi kami harap anda boleh menggelicik soalan. Tak ada bola hari ini. Baiklah, kami harap kita terbaik untuk anda, Ashura dan Zul. Dan juga Syukri, Nasrul dan Imran dan Salbiah. Kerana ini peluang terakhir anda ya untuk meneruskan percubaan anda ke peringkat selanjutnya. Kini tiba masanya kita mulakan pusingan ketiga, pusingan Express. Baiklah, kini kita mulakan pusingan ketiga, pusingan Express. Dan 3 minit anda semua bermula sekarang. George Lucas dikenali melalui filem, silakan Ashura dan Zul. Star Wars tepat sekali. Selanjutnya, apakah judul album pertama Rahimah Rahim? 3, 2, 1, jawapan dicari, mana ibumu? Selanjutnya, nyatakan 31,313 gram. 31 gram, 300. Sekali lagi, Salbia. 31 gram. Jawapan yang dicari ialah 31.313 kilogram. Ya? Ditolak 5 markah. Selanjutnya, kita digalakkan untuk memakan pisang selepas bersenam. Betul atau salah? Silakan, Nasrul Syukri. Salah. Jawapannya dicari ialah betul malangnya. Ya? Selanjutnya, apakah kata lawan bagi perkataan tajam? Tumpul. Silakan, Salbia. Tumpul. Tepat sekali. Selanjutnya, di benua manakah terletaknya Suriname? 3. Silakan Ashura Zul. India. Jawapan dicari Amerika Selatan. Selanjutnya, negara manakah yang merangkul paling banyak pingat bagi tinju? Silakan Syukri Nasrul. 3, 2, 1. Diterima Amerika Syarikat. Ya. Selanjutnya percubaan iaitu siapa yang mencipta jangka suhu atau thermometer? 3, 2, 1. Galileo Galilei. Ya. Selanjutnya, yeast digunakan untuk membuat roti. Yeast juga dikenali sebagai? Ragi. Ragi ataupun ibu roti. Tepat sekali, Salbia. Mesti selalu buat roti di rumah. Sekarang, bangunan polis trafik di Maxwell Road. Sekarang ini sudah. Silakan. Red Dot Museum. Red Dot Design. Diterima ya para juri. 10 mata. Selanjutnya, siapakah yang mengarahkan filem Pisau Cukur? 3, 2, 1. Bernard ataupun Bernard Cholley. Ya. Selanjutnya, Ringo, John, Paul dan George adalah, silakan Ashura Zul. Beatles. The Beatles, tepat sekali. Selanjutnya, ukuran sekeliling bagi sebuah segi empat ialah 32 cm. Jika lebarnya ialah 4 cm, silakan Ashura Zul. 3, 11. 2, jawapannya ialah 12 cm. Ya. Selanjutnya, apakah jenis enzim yang menjadi pemangkin pencernaan lemak? 3, 2, 1, enzim renin. Ya. Selanjutnya, air laut sudah mulai pasang. Apakah kata lawan bagi perkataan pasang? Silakan, Imran dan Salbia. Surut, tepat sekali. Selanjutnya, berapakah negara yang menganggotai ASEAN? Silakan Syukri Nasrul. 11. 10 jawapan dicari. Selanjutnya, judo berasal dari negara apa? 3, silakan Nasrul Syukri. Jepun, tepat sekali. Diteruskan kini, anggota tubuh manusia manakah yang mempunyai paling banyak tulang? 3,
2-1 jawapan dicari tangan. Lanjutannya itu, capsicum juga dikenali sebagai apa? Silakan. Cili. Lada. Tidak diterima ya, dicari lada benggala ataupun cili kembung. Selanjutnya, masih lagi ada masa. Sungai ini mengalir sepanjang 10 km. Ia merupakan sungai terpanjang Nasrul Syukri. Singapore River. Sungai Kalang yang dicari, malangnya dipotong mata dan seterusnya. Siapakah ibu kepada Ruzli Ramli yang juga merupakan seorang pelakon? Nur Syahgani. Sekali lagi? Nur Syahgani. Baiklah, malangnya meskipun jawapan yang kali kedua Nur Syahgani adalah betul, masa telah pun tamat. Jadi kami terpaksa mengambil 5 markah daripada markah yang telah pun anda raih Ashura dan Zul ya. Baiklah, tepukan untuk semua. Tamatnya Pusingan Express ini. Setelah 3 minit tamat, apa kata kita lihat kini ya markah yang telah pun diraih oleh para peserta kita. Pasangan Imran dan Salbia, 50 mata. Syukri dan Nasrul, 25 mata. Dan Ashura dan Zul meraih 15 mata. Jadi di akhir pusingan ketiga ini nampaknya yang berjaya ya untuk meneruskan perjalanan ke rancangan selanjutnya, peringkat selanjutnya ialah pasangan Imran dan juga Salbia. Tahniah kami ucapkan kepada anda. Juga merupakan pemenang kali ini. Anda juga akan disertai Syukri dan juga Nasrul dengan 25 mata yang juga akan meneruskan perjalanan ini ya. Baiklah, bagi Ashura dan Zul, kami mengucapkan yang terbaik untuk anda dan terima kasih ya sekali lagi daripada kami kerana sudi menyertai kami kali ini dan kami harapkan yang terbaiklah untuk anda berdua ya. Jadi kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Quiz Express. Apakah pantas, pintas dan pintar? Saksikan rancangan kuis terbaru, Quiz Express. Rancangan kuis yang menguji minda dan pengetahuan am anda. Berapakah harga komputer tersebut? 1,000. Berkenyek-kenyek mata dia nak memikir. Tahniah. Bersama saya Hazlina Halim setiap hari Khamis, Jumaat dan Sabtu jam 7:30 malam hanya di Suria.